So player dah buat yang terbaik. So malam ni ada hasil and kita orang kena fokus next game. InsyaAllah. Sabah kekurangan satu player dan juga dia punya pertahanan sedikit goyah dan juga lemahlah orang kata. So macam mana you take added? Ya, dengan Kak Mira tu itu kelebihan untuk kita untuk KL pada malam ni. Ya, yeah, kita orang dah buat yang terbaik and kita orang jadikan 3 gol. So kita kill. Kita kill. So adakah you rasa faktor pertahanan menjadi kunci dia malam ni? Ya, saya rasa begitu juga. And kita orang dah buat yang sehabis baik malam ni. So memang menang. Patut menang. So kita tengok you sangat all out tadi. So adakah boleh komen sikit performance juga? Ya, so far pada tahun ni saya banyak minit permainan. So saya lebih confident pada tahun ni. And saya berterima kasih juga pada coach berikan saya minit permainan. And saya perlu improve lagi saya punya skill individu. And pada tahun ni saya nak bantu KL untuk menggagalkan top 3 liga tahun ni. 4 game tanpa gol loss kan. So macam mana pula you tengok perlawan performance UKT match? Ya, KL pada tahun ni agak different tapi game by game kita orang buat sehabis baik and kita orang tahu player-player masing-masing punya skill. So ya, yeah, tahun ni KL agak kuat. Okay, dengan adanya banyak minit permainan tahun ini, dah ada offer ke untuk satu window ataupun akan kekal bersama KL sampai mati? Ya, yeah, saya ada dapat a few offer but now saya nak stay KL dulu. And if saya nak stay KL dulu sampai habis musim? Yeah. Sampai habis musim? Ha? Apa? Okay, okay, thank you, bye.